Halo teman-teman, saya Julpikat Alam. Sekarang saya lagi di sawah. Kita mau ngeliatin sawah aku karena sudah satu pekan sepekan ini saya nggak kesini. Jadi caranya hari ini tuh ngeliatin, walaupun hari ini udah jam-jam 1 lewat, tapi kebetulan cuaca di daerah sini di Pujananting lagi kurang-kurang bersahabat ya, agak mendung. Tapi itu membuat situasinya sih masih nyaman ya untuk jalan-jalan ke sawah. Saya minta maaf juga ya, khususnya teman-teman yang di organisasi. Bukannya saya nggak beroh ya apa atau gimana untuk saat ini. Saya cuma merasa bahwa saya harus lebih fokus dulu ke sawah, karena bagaimanapun juga ini adalah hasil kerja kami bertiga, saya, Mama, gitu ya, selama beberapa bulan terakhir ini. Dan sekarang itu padi-padinya kan udah mulai berbuah ya, udah ini kurang lebih 1 bulan itu udah mendekati panen lah caranya. Jadi saya betul-betul sekarang lebih fokus ke sawah gitu ya, dan saya benar-benar minta maaf ya. Mungkin setelah ini saya akan aktif lagi, dan ya ketika siang hari itu harus jaga juga karena di sini banyak sekali monyet ya. Monyetnya di sini banyak, satu kelompok biasanya 70 ekor ya. Satu kelompok itu biasanya 70 ekor ya. 70 ekor. Dan ketika malam harinya juga ada hama babi gitu ya. Dan itu kita benar-benar harus stay di sini. Dan mungkin sepekan lagi ke depan saya akan jaga juga kalau malam hari dan ketika siang hari ada orang tua. Jadi kalau malam saya juga harus jaga di sini gitu ya. Dan ini memang harus benar-benar dijaga karena padi-padinya nggak lama lagi berbuah gitu ya. Nggak lama lagi panen gitu ya. Terima kasih banyak ya. Saya buat video ini untuk menjelasin kepada teman-teman bahwa posisi aku sekarang betul-betul harus saya kondisikan karena situasi yang membuat saya seperti ini. Harus menjaga gitu ya, menjaga antara kuliah, organisasi, dan juga pekerjaan. Ya. Baik teman-teman, sekian dulu video ini dari saya. Terima kasih banyak udah melihatin dari awal hingga sampai sekarang. Terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan saya akan membuat video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.